Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat bertemu kembali bersama Deddy Hunter Jambi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan hunting pula ya. Unboxing ya teman-teman, unboxing teleskop Markul. Ini 416x44 SF reticle terbaru MAR150 kalau nggak salah ya. Oke, ini masih bersegel lah teman-teman nih. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesanan punya teman saya. Oke. Packingnya aman. Kemudian isi dalamnya nggak apa-apa ya teman-teman. Ini teman-teman. Aisa Asailan 416x44 SF. Ini retikelnya seperti ini. MAR150. Oke. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mendapatkan mounting original Markul 2B30 untuk rel 11 ya. Kalau yang rel Picantini harus kita beli lagi nih rel 11. Ada kunci L. Ini ori Markul ya nih. Yang kedua sunheadnya. Sunhead sudah termasuk ya teman-teman. Dan ini oke dulu teman-teman ya, saya ambil dulu nih lap lensanya. Udah lanjut aja ya. Oke, ini untuk setelan turret, nomor satu turret. Dan ini pentilan apa nih, zoom. Oke, kita buka ya teman. Kalau untuk telenya ya nggak terlalu berat-berat amat teman, ringan kok. Ini barangnya ya, Markul Asailan, Markul Asailan 416x44 SF. Flip-flopnya sudah ada ya teman-teman. Ini coating lensanya warna hijau ya, seperti biasa. Ini untuk apanya, retikelnya tipis ya teman-teman, yang tipis. Untuk zoomnya sendiri 4, 5, 6, 7, 8 nya enggak ada, loncat langsung 9, 10, 11 hilang, yang ke-12, 13, 14, 15, 16. Untuk jarak minimalnya ini di 15 yard, maksimalnya di infinity tak teringat teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk turretnya lock turret ya. Tuh, ini main tarik putar gini, wah, ini sebenarnya arah lagi. Oke, teman mantap ya, jadi ini untuk lensanya ini, wow jernih teman, jernih celing kilat ya. Ini ya, ntar ya saya setting dulu, bawakan. Itu jarak ke pohon tuh 64 meter ya teman-teman. Kita coba lihat nih. Kurang ke atas. Kira dikit. Tuh. Wih. Mantap teman-teman. Ini di zoom 4 ya. Ini zoom, coba kita ke zoom maksimal. Ini ke 100-an. Mana nih? Iya, susah teman. Iya, situ dia. Wih. Payah lur. Susah.
Aduh. Tuh. Ini jam 12, teman-teman. Wah, mantap ya. Tuh. Wah. Terus kita balik lagi. Oke. Kita kembali ke zoom 9 coba ya. Saya pakai biasa zoom ke 9 enggak 9 ke 12. Ini zoom 9. Tuh teman-teman, waduh mantepnya teman-teman. Oke, vertikalnya lumayan tipis ya. Dibandingnya vertikal HK masih tipisan ini teman-teman. Kalau menurut saya sudah pernah pakai yang vertikal HK, yang model vertikal HK itu agak tebal bagi saya teman-teman. Dan ini yang vertikal terbaru ini vertikal MAR 150 mantap teman-teman. Ini kita pasang sun headnya. Ini teman-teman. Sun head. Ini flipnya. Flip belakang. Flip depan. Gini teman-teman penampakannya. Oh ya untuk view-nya ini. Untuk view-nya nih lumayan tipis ya teman-teman. Oke teman-teman. Dan ini pemutar zoom-nya saya lupa pasang ini. Nah ini teman-teman. Fungsi ini nih untuk membuka ini teman-teman. Kalau sudah reset, mau kembali ke angka 0, tinggal angkat, putar lagi teman-teman, gitu ya. Terus dipasang kembali, gini. Ini kita pasang di sini. Ih, saya suka retikulan teman-teman. Mantap. Susah ya tuh. Oh ini fokusnya. Oke teman-teman, telur ini di zoom 9 ya tuh penampakannya tuh. Itu retiknya tuh. Coba kita zoom dari handphonenya ya. Ini tuh handphonenya kita zoom. Wis, jernih lur. Wih. Mantap ah, tuh. Keten ya. Tuh, ini coba kita naikin zoomnya lur. Ini zoom 9, coba kita zoom ke zoom 12. Kita zoom 12. Tuh, ini kepo, geser deh. Tuh. Jalur tuh, wow. Sorry kontras. Jalur tuh. Tuh di jarak 64 masih terlihat jernih loh ya. Tuh. Tuh saya zoom di pohon itu tuh. Tuh pohon kering tuh. Jaraknya lumayan jauh tuh loh, 64 kemarin terikut pakaian fender saya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari unboxing saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.